Nggak boleh lihat catatan. Simpan catatannya. Kan yang ini preparation for the question. Ah itu enggak dipakai. Enggak dipakai kan? Nanti di sini ya. Ya. Okey, buat terus cepat-cepat. Waktu berapa minit lagi? 40 minit lagi lebih kurang ya. Ngerti pertanyaan? Alhamdulillah. Masa aku enggak ngerti? Kalian kan Ipsan kan pakai bahasa Inggris ngomongnya. Pertanyaan aku ngerti jawabannya. Enak. Namun tiga kan cuma menitnya ditanya kan? Berapa menit? Bapak tahu Colorado, Pak? Tahu Colorado. Colorado. Colorado enggak tahu. Pak tinggal dia dulu, Pak. Di mana? Si Brad. Nomor 4 apa yang tanya ya? Apa tugas deputy leader of opposition? Apa tugasnya?
leader. Deputi leader, wakil ketua oposisi. Ya, speaker keberapa? Speaker ketiga. Berapa menit, Pak? Nah, berapa menit dikasih speaker ketiga? Enggak paham pertanyaannya. Nomor 2 nih. Hah? Komite tim kan berapa awak yang diberikan untuk setiap tim debat? Komite tim berapa tim ada dalam debat? Kan? Ada 2, ada 3. Sebutkan timnya. Timnya apa aja? Dah. Kemudian sebutkan membernya. Oh, anggota-anggotanya. Anggota-anggotanya. Buat sebisa mungkin ya. Kalau yang susah tinggalkan dulu. Berapa menit? Berapa menit replay please? Replay speeches. Replay speech. 4 ada juga yang ini. Dan mak. Hah? Buat kau fikir kena cari ni. Buat tu. Hah? Dan fikir itu kan government with. Government with tu ini apa namanya masyarakatnya. Itu 3. Yang keempat ni spek. Ini kan opposition with sudah. Yang mau 3 ada. Mana ada nombor 3? Nombor 3 kan. Siapa yang jawab? Deputy leader of opposition replacement. Nah, ini boleh jawab ya. Ini boleh. Mana? Ini saya rekam ini aja ya. Jangan bapak tulisan dokter bapak kau di. Apa nanti jadi dokter? Jadi dokter lagi. Ye. GPP. Kenapa tulisannya kecil sangat? Kalian enggak paham tanya. Ya, ada mana? Hah? Boleh. Buat terus. Ini panjang banget ini. Bagus nilainya. Siapa nama? Sabira. Sabira. Nomor 7 siapa itu? Bagus, nomor 7. Ya, kan? Nah, hitung berapa kan? Kayak 6 kan? Nanti di ujung nih kan, tulis berapa katanya. Berapa gini? Langsung hitung, Pak. Nomor 7, hitung nanti ya. Di ujungnya berapa kata? Dulu di dalam kolom. Enggak, ini kan menurut kalian. Enggak, apa? Enak. Enggak bisa begitu, karena kan gini, kita apapun motionnya, kita harus sukai apa yang dipilih government, apa yang dipilih motion. Tapi ini menurut kalian sendiri. Misalnya kalian berpikir, oh bahwa itu motionnya enak, berarti aku pilih government. Nah kenapa pilih government? Nah dalam hati kalian aja, misalnya motionnya enak, atau misalnya motionnya susah, berarti kalian pilih opposition. Tulis alasannya, misalnya for example, the motion that I can get on that debating champion, I get the motion is so difficult, so I choose government. Itu jawabnya. Pokoknya alasan kalian. Terima kasih.